Hari ni Kak Ayah nak masak kurma ayam Pakistan. Lain cara dia, lain rupanya. Jom tengok Kak Ayah masak. Okey, mula-mula kita kena perapkan ayam. Dia main perap-perap ya. Dia tak pakai rempah-rempah kurma yang kita tu. Dia rempah dia sendiri. Tengoklah macam mana. Apa ni yang rasanya? Kak Yam bukanlah apa? Pandai sangat tapi Kak Yam tengok-tengok kan. Kak Yam cuba-cuba, insya-Allah menjadilah macam Pakistan. Tapi ada dekat satu bahan yang Kak Yam tak jumpalah. Nak buat macam mana kan? Okey. So kita akan perap ayam dengan bawang putih dan halia. Halia tu lebih sikit lah. Kalau ada paste tu lagi bagus. Yang ni Kak nak blend je lah. Okay. Kan? Senang kan? Okay, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Halia lebih sikit ya. Kemudian kita masukkan serbuk cili. Oh, dia pakai serbuk cili. Dia bukan warna putih macam kita punya. Dalam satu sudu besar ke ataupun setengah ke terpulang. Kemudian dia banyaklah rempah-rempah dia. Ni dia jintan, serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar kena lebih sikit. Dalam dua tak penuh lah macam tu. Macam tu. Kan? Kalau kita punya rempah pun banyak guna serbuk ketumbar. Okey, kita juga perlukan jintan manis. Serbuk jintan manis. Kalau nak disangai dulu lagi bagus. Tapi Kak Yan taklah rajin. Satu sudu teh. Kunyit ni nak bagi color merah dia dengan kuning tu cantik. Tapi jangan sampai kuning sangat. Jadi kita bubuh sikit je. Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Dan juga serbuk lada hitam. Okay. Serbuk lada hitam. Banyaknya. Cukuplah dalam satu sudu teh ya. Kemudian kita masukkan yogurt. Kak Yan ni ada dua cawan yogurt. Tapi Kak Yan masukkan setengah dulu. Hanya satu setengah cawan tu Kak Yan masak masuk masa nanti. Ni nak bagikan semua ni bersatu dengan yogurt ni. Dan yogurt ni akan melembutkan ayam juga. Jadi kita gaul. Garam. Masuklah garam dulu. Biar dia garam sebati. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Okey, kita gaul kan. Kalau boleh mentara-mentara kita masak ni, okeylah dalam setengah jam, dalam sejam. Kalau rajin, buatlah dulu bubur dalam peti ais. Lepas tu baru kita mulakan masak. Mulakan masak. Okey, dah sebati dah ni. Okey, kita boleh teruskan langkah-langkah yang seterusnya. Okay, kita perlukan, dia tak tumis pakai bawang tau. Tapi dia perlukan bawang untuk dijadikan bawang goreng. Jadi selalunya memang belah-belah Pakistan suka, dia suka guna bawang Holland lah. Dia manis kan. Jadi kita kena potong bawang nak, ni. Bawang goreng ni nak guna pakai bawang Holland ya? Bawang Holland. Jadi guna bawang Holland. Kita kena potong sama saiz. Nanti kita akan goreng. Jadikan bawang goreng. Lepas tu kan ada lagi-lagi-lagi. Kena tunggulah. Tengok video ni sampai habis. Okey, Kak Ayah nak goreng bawang. Tapi sebelum Kak Ayah goreng bawang, Kak Ayah nak goreng kacang gajus dulu. Sebab dia guna kacang gajus. Kalau kita goreng dulu lagi sedap lah kacang gajus ni. Tak payah goreng lama. Tak payah ini. Kenapa tak panasnya? Panaslah tu kan. Kita goreng kacang gajus dulu. Okey, dia perang-perang manja-manja macam ni dah lah. Sebab nanti kita kena kisarkan dia. Kalau digoreng dulu lagi sedap lah kan. Rasa, tak adalah rasa smoky, mentah smoky dia. Okey. Lepas ni kita boleh goreng bawang. Bawang tu caramelize dia, Kak Yan. Kena sampai perang lah. Ada tips dia nak bagi cepat caramelize. Tunggu. Okey, kita goreng bawang ya. Okey, kita biarkan dia layu dulu.
Baru kita bubur bahan, nak bagi dia cepat caramelize. Oh, okey. Cun. Okey, nak bagi dia cepat caramelize, dah macam ni kita bubur sikit gula. Brown sugar. Dia cepatlah sikit. Kotak dia lama sebab bawang ni ada air. Tengok ya, dia cepat aje. Dia cepat aje jadi perang dia. Kak Yang guna teknik ni masa Kak Yang buat sup. Sup bawang ni Kak Yang tak pernah pula cuba untuk bawang yang merah tu. Peliklah Kak Yang ni kan. Kan? Guna teknik tu. Bubur gula sikit. Okay, so ini kita boleh angkat lah. Macam-macam ni dah boleh angkat dah. Kita tutup api lah, panas noh. Okey, minyak tu tinggal tu agak-agak lah macam ni okeylah, walaupun pada kain lebih sikit, kain manis nak buang. Okey, kita gunakan kulit kain manis tak banyak eh, sikit aje. Kulit kain manis, buah pelaga lebih sikit dan cengkih. Lepas tu ini tak boleh tak ada daun bay. Daun salam. Okey. Lepas tu dia dah panas-panas macam takut dia meletup masuk ayam. Dia meletup kena muka kan. Okay, kita masukkan ayam tadi. Kita kacau. Okay, kita kacau. Kita kecutkan dulu ayam ni biar dia keluar-keluar air dia dulu, baru kita boleh masuk benda yang lain. Sementara tu Kak I nak kisar bahan-bahan yang perlu dikisar. Okey, tengok ni betul-betul ya. Inilah dia kesedapan dia. Kita blend bawang tadi. Nak wangi, tak payah masuk. Bahan tadi pun dalam ayam juga kan. So yang kacang ni boleh kacang gajus, boleh almond, boleh. Kak I ambil separuh. Separuh Kak I nak. Separuh Kak Ain nak hias, separuh Kak Ain nak ngengap. Lepas tu Kak Ain bubur kelapa. Kadang-kadang kari yang macam Indian punya yang betul-betul autentik tu pun dia tak pakai santan, tapi dia masak dengan kelapa tau. Jadi kita cuba. Okay, kita blend. Air lebih sikit tak apa. Okay, kita agak-agak lah ayam ni dah keluar air. Kita kalau kita masak ni, kalau kita tutup dengan penutup dia, wap dah, dia berwap. Jadi dia akan jadi macam stew, dia tak ada, dia lambat nak naik minyak ni. Tengok minyak dia dah cantik lah. Jadi tak payah tutup. Melainkan kalau banyak ayam dia nak cepat masak kan, tutuplah sekejap. Okey, kita dah rasa-rasa air dia dah keluar, so kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Okey, kita masukkan lemak. Lemak gajus, lemak kelapa, lepas tu ada bawang. Rugilah tak cuba Kak Yang masak ni. Bagi tahu kawan-kawan, cubalah resepi Kak Yang ni. Okey, kita gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak susah mana kan masak dia kan? Baru dia dasar baru. Tengok color dia, color dia cantik. Kita masak lah tunggu yang ni masak. Garam tadi dah bubur sikit masa kita perap, tapi Kak rasa tak cukup. Kita bubur garam sikit ya. Okay. Ada lagi bahan tak masuk, tapi bahan tu kita kena masuk waktu hujung. Jadi kita tunggu dia masak. Macam okay. Tu tengok kita punya kurma. Dia kalau kering boleh tambah air sikit, lepas tu kan meletup-letup ni. Maknanya semua bahan-bahan dia bersatu. Tutuplah separuh, jangan tutup semua. Okay, so kita nak masukkan satu lagi bahan yang Kak Ayah masuk hujung-hujung. Nak bagi masam. Itu yogurt. Pairu. Kacau biar ayam dia betul-betul masak. Kalau pekat tambah gula pula. Kalau pekat tambah air sikit, bau dia dah mengancam. Color dia pun cantik dia. Bukan putih macam kita punya kurma tu. Okey,
Kita tunggu sekejap je lagi bang. Dalam 5 minit macam tu dah masak dah kurma kita. Alhamdulillah. Dah menjadi dah kita punya kurma. Dia ayam. Panggil kurma atau bukan kurma. Dia kurma. Kurma ayam Pakistan. Pakistan. So kita boleh tutup api dah. Ayam dah masak cucuk pekat dah. Sedap dah rasa rempah dia dah macam wangi betul. So kita nak letak dalam mangkuk nak hidang. Oh dia pekat bang. Sedap makan dengan nasi. Makan dengan capati. Kita makan dengan nasi lah kan. Ni nasi apa pun boleh ni. Nasi nasi tomato. Ngam lah ni. Memang ngam lah. Okay, kita taburkan bawang. Kita taburkan. Bawang. Bawang goreng. Kita taburkan sedikit. Kacang gajus tadi. Barulah lawa. Tengok kuah dia pekat ha, tak tenggelam pun kacang ah. Okey, dah siap dah. Kurma ayam Pakistan. Kak Ayan harap sudilah mencuba resipi ni. Yang dah cuba tu terima kasih. Yang nak mencuba tu selamat mencuba. Yang dah cuba nanti Kak Ayan dahului dengan ucapan terima kasih. Share kat kawan-kawan Kak Ayan silakan. Okey? Tapi jangan lupa tau like, subscribe dan share Kak Ayan punya video ni. Kita jumpa di episod yang akan datang dengan resipi-resipi yang lagi menarik. Okey, terima kasih. Bye.